Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini aku mau nge-shopee haul kemeja motif yang harganya under 80 ribuan. Dan ini dia, aku udah beli beberapa kemeja motif gitu yang harganya under 80 ribuan. Kenapa kalian wajib tonton video ini sampai selesai? Karena si kemeja motif ini itu benar-benar recommended, bisa kalian pakai dalam acara apapun. Ini bisa kalian pakai untuk pergi ke kampus, untuk sekolah kalau misalkan lagi pakai baju biasa gitu, atau untuk main juga. Makanya kalian jangan skip video ini sampai selesai. Nah, sebelum aku review satu persatu kemeja motifnya, kalian pastiin untuk like video ini, komen dan subscribe, dan hidupin ring bell buttonnya supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita review kemeja motif yang pertama. Nah, teman-teman, jadi sebelum aku review untuk kemeja motif yang pertama, aku bakalan kasih tahu dulu nama ID Shopee-nya. Jadi, aku beli kemeja motif ini itu dengan ID Shopee-nya 123.alf. Aku bakalan cantumin ID Shopee-nya di sini ya, teman-teman, untuk memudahkan kalian mencari. Nah, untuk produk yang pertama, ini kalian silahkan lihat dulu gambarnya di sini. Udah, dan ini dia wujudnya. Wow, super cantik banget. Ini real pick, bener-bener 100% real pick gitu ya. Nah, oke, jadi teman-teman, untuk si kemeja yang pertama ini, nama produknya adalah kemeja motif Mickey Mouse. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah motifnya itu dari Mickey Mouse gitu ya. Ini benar-benar super so cute banget. Nah, teman-teman, di sini itu bahannya adem banget. Ini baru dipegang aja tuh udah gimana ya? Kayak kaos tapi gimana sih, pokoknya adem lah. Nah, nama bahannya itu adalah rayon. Terus aku di sini pilih yang warnanya grey gitu. Nah, untuk ukurannya aku pilih yang ukurannya itu XL, dengan dia itu punya lingkar dada 110 cm dan panjangnya 70 cm. Nah, untuk ukurannya dia tersedia dari ukuran L, XL, XXL dan triple XL. So, aku bakalan review lebih detail. Nah, teman-teman, di sini ada kemeja motif Mickey Mouse. Kalian bisa lihat detail bahannya. Ini bahannya itu rayon. Ini super adem banget kayak kaos gitu. Bahannya pokoknya enak banget lah. Kalian tahu kan bahan rayon itu gimana bagusnya? Dan ini dia detail keseluruhannya. Kalian bisa lihat, super gemas banget kan? Ini warnanya grey dan Mickey Mouse. Jadinya kesan cute gitu ya. Nah, kemudian di sini juga sudah ada kancing yang eksklusifnya dari atas sampai bawah. Jadi dia busui friendly gitu. Kemudian bagian atasnya juga di sini motif lehernya itu kerah, dan di bagian atas ini juga ada label tag-nya gitu. Kemudian untuk bagian lengannya seperti kemeja pada umumnya, di sini ada detail kancingnya juga. Nah, untuk harga dari si kemeja motif Mickey Mouse ini 65 ribuan. Untuk produk yang kedua, kalian silahkan lihat gambarnya di samping. Dan ini dia wujudnya. Tada! Wow, super cantik banget. Ini real pick lagi, teman-teman. Nah, untuk kemeja motif yang kedua ini, nama produknya adalah kemeja motif foodie. Kenapa kok dia motifnya foodie? Kalian bisa lihat sendiri. Di sini kayak ada makanan-makanan gitu ya, ada jamur, ada jeruk, terus ada udang gitu. Makanya dia disebut kemeja motif foodie gitu. Nah, teman-teman, di sini aku pilih yang warna birunya. Nah, untuk ukurannya ini masih sama seperti kemeja sebelumnya. Ini adalah ukurannya XL. Untuk
detail lingkar dadanya, dia punya lingkar dada 110 cm dan untuk panjangnya kurang lebih 70 cm. Nah, dia itu tersedia ukuran L, XL, XXL, dan triple XL. Untuk bahannya, dia juga adem banget karena bahannya ini masih sama seperti kemeja sebelumnya. Ini bahannya itu adalah rayon. Ini super super duper bagus banget, teman-teman. So, aku bakalan review lebih detail. Nah, teman-teman, ini dia kemeja motif hoodie-nya. Kalian bisa lihat sendiri detail bahannya. Ini bahannya rayon dan adem banget. Aku suka banget sama bahan rayon dari kemeja ini. Dia super adem dan cantik banget. Kalian bisa lihat sendiri. Wow, kalian, duh, ini mewah banget ya, kayak rame tapi nggak norak gitu loh, ya Allah. Dan di sini juga dia sudah kancing yang eksklusif gitu dari atas sampai bawah, jadi ini busui friendly. Kemudian bagian atasnya dia lehernya itu motif kemeja, kemudian di belakang sini juga ada label tagnya gitu. Dan untuk lengannya dia seperti kemeja pada umumnya, ada kancing yang sudah eksklusif juga. Untuk harga dari si kemeja motif hoodie ini 65 ribuan. Produk yang terakhir atau produk yang ketiga, kalian silakan lihat dulu gambarnya di samping. Udah, dan ini dia wujudnya. Wow, ini bagus banget sumpah. Ya Allah, ini benar-benar real pick banget, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi di sini nama produknya adalah kemeja motif tiger. Kalian bisa lihat sendiri detailnya. Di sini ada gambar macan-macan gitu ya. Ini bagus banget. Di sini aku pilih yang warna hitamnya. Nah, ini ukurannya lebih gede dari kemeja dari dua sebelumnya gitu ya. Ini aku pilih ukuran XXL karena aku kehabisan yang ukuran XL-nya. Nah, untuk detail lingkar dada untuk ukuran XXL-nya, yaitu untuk lingkar dadanya yaitu 120 cm dan panjangnya itu kurang lebih 80 cm. Ini kayaknya kebesaran di aku deh, tapi yaudahlah ya, nggak apa-apa. Nah, ini tuh bahannya juga beda dari dua kemeja sebelumnya, teman-teman. Sebelumnya kan bahannya rayon, nah ini tuh bahannya wolfish. Ini bahannya itu licin gitu, cuman tetap adem dan aku suka banget. So, aku bakalan review lebih detail. Nah, teman-teman, jadi ini dia kemeja motif tigernya. Dia itu bahannya seperti ini untuk detailnya. Dia itu punya bahan wolfish, dia itu licin tapi adem, lumayan adem gitu. Dan ini dia motif keseluruhannya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk detail kerahnya dia itu kemeja gitu seperti ini, dan dia itu sudah kancing yang eksklusif gitu. Dia itu kancing dari atas sampai bawah, jadi busui friendly. Nah, untuk bagian lengannya seperti ini, dia juga kayak ada kancingnya gitu, jadi bisa wudhu friendly juga. Kemudian dari segi jahitan benar-benar super rapih banget. Dan untuk bagian atasnya di sini ada tag-nya gitu. Super cantik banget. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk harga dari si kemeja motif tiger ini 70 ribuan. Thank you.
ya kemeja motif rekomendasi dari aku. Aku bakalan cantumin semua link kemeja motifnya di deskripsi box. Jadi aku minta ke kalian jangan malas untuk baca deskripsi box. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video aku kali ini. Dan aku ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan hidupin ring bell buttonnya, supaya kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Dan sebarin juga video ini ke seluruh media sosial kalian punya. Dan see you on my next video. Bye!